Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tea di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Saat ini saya sedang berada di sisi rel kereta api Indonesia KAI atau di sisi sebelah utara area depo kereta cepat Jakarta-Bandung. Di sisi sebelah selatan area depo kereta cepat Tegaluar terlihat bergerak trailer dengan muatan kepala EMU atau CIT bergerak ke arah barat untuk melakukan persiapan penurunan dari atas trailer dan akan disimpan atau diletakkan di atas rel. Kepala EMU atau CIT baru saja tiba di area depo kereta cepat Tegaluar tadi malam. Mohon maaf, saya tidak tahu persis yang dibawa oleh trailer itu apakah kepala EMU atau CIT, karena memang bentuknya sama namun warna dan fungsinya berbeda. Tidak terlihat jelas karena masih terbungkus oleh kain berwarna hijau. Untuk melihat persiapan pengangkatan kepala EMU atau CIT dari atas trailer, silakan simak videonya sampai tuntas.
Sahabat, itulah kegiatan saya di siang hari ini, hari Jumat 16 September 2022. Melihat persiapan penurunan kepala EMU atau CIT dari atas trailer di area depo kereta cepat Tegaluar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.